Pelayanan rawat inap di Puskesmas Tempeh Lumajang, Jawa Timur tutup selama 10 hari ke depan. Hal itu dilakukan karena sejumlah tenaga kesehatan terpapar virus corona. Aktivitas di Puskesmas Tempeh, Kabupaten Lumajang sepi. Ruang rawat inap tutup total. Yang terlihat hanya aktivitas layanan di unit gawat darurat. Puskesmas Tempeh tutup karena salah satu dokter dan beberapa perawat terpapar virus corona. Untuk menghindari penularan, tim gugus tugas COVID-19 melakukan tracing terhadap nakes lainnya. Pelayanan rawat inap untuk sementara dialihkan ke puskesmas lainnya. Mengapa kok Lumajang? Karena di sana penuh. Ya, di banyak daerah itu penuh. Kita ketahui di Surabaya Raya itu penuh. Kemudian di daerah Kediri Malang itu juga penuh. Oleh karena itu ada informasi karena tempat tidur itu online di sistem kesehatan itu online. Jadi masing-masing rumah sakit itu mengetahui di sana ada kamar yang kosong itu, sehingga itu bisa diakses dalam rangka percepatan pertolongan pasien. Kasus harian COVID-19 di Kabupaten Lumajang cukup tinggi. Pada 6 Juli 2021 ada tambahan 94 kasus baru positif corona dan 12 kasus baru kematian. Tim Liputan Kompas TV.